Ini teman-teman, di pintu ALS Nopin 378. Saya dulu pertama kali upload video di ALS Nopin 378. Maka untuk pemasangan stiker Rafa Farah Family Channel akan saya tempel pertama kali di ALS Nopin 378, teman-teman. Nih. Nah, mantap ini. Kurang naik yang timur kurang naik. Timur merah itu. Yang merah kurang naik. Enggak ngerti deh timur itu. Wes. Yang barat. Dah, udah. Bersebelahan dengan ALS Mania. Stiker Rafa Farah Family Bis Channel terpasang langsung. Di pintu. Langsung. ALS Nopin 378, ini teman-teman, ini ALS Nopin 378. Pertama kali saya upload video di YouTube adalah ALS Nopin 378. Dan untuk kedua kali nanti akan saya tempel di ALS Nopin 255. Mantap ini. Terima kasih abangku, boleh nitip stiker di pintu ALS Nopin 378. Nah, tadi sudah tertempel di ALS Nopin 378, kita tempel di ALS Nopin 255, teman-teman. Nih, ditempel langsung oleh Abang Rizky ini. Bismania. Jangan situ, nah di atasnya, biar mantap. Mantap. Nih teman-teman, pemasangan simbolis sudah di ALS Nopin 255 dan ALS Nopin 378. Nanti kalau kalian ketemu di jalan, silahkan ikuti channel Rafa Farah Family. Ini saya copot plastiknya biar lebih mantap. Mantap. Selamat sore teman-teman. Sore ini saya akan berencana ngajak jalan bareng kru ALS Nopin 255 dan kru ALS Nopin 378. Ini semua saya lakukan karena permintaan kalian semuanya. Kemarin katanya suruh ngajak jalan-jalan, ngajak keliling-keliling kota Jogja. Nah, untuk saat ini akan saya realisasikan. Akan saya ajak mereka untuk keliling kota Yogyakarta. Nanti kalau memang ada waktu, ya nanti kita makan-makan. Jadi ikuti terus keseruan kita. Nanti saya akan bawa bis yang mana ya? Biru, hijau, atau merah? Kita bawa yang merah saja. Karena kenapa? Haluannya mudah kalau keluar. Nah, langsung bisa keluar. Kalau hijau nanti harus bongkar semua. Jadi harus geser si merah, geser si biru, baru bisa keluar. Jadi ini kita pakai yang merah saja. Si cantik merah. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke Full ALS Yogyakarta. Ini Farah. Halo Farah. Papa mau ngevlog dulu boleh? Boleh. Boleh kok. Oke teman-teman, ini ini saya tadi sudah masang nih. Nah, ada stiker Rafa Farah Family Bus Channel. Jadi sudah saya pasang. Nanti saya juga akan pasang di
bis ALS Nopin 255 dan ALS Nopin 378 teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke Pool ALS Yogyakarta. Let's go. Nah ini teman-teman, ini saya ditemani oleh om saya lagi. Nah ini kalau saya di sini itu keluarnya mudah kalau pakai bis merah itu. Nih. Sekali jadi. Nih, om saya belum berangkat aja sudah haus itu. Oke teman-teman, ikuti terus ya pokoknya ya. Nanti gimana ya? Pokoknya saya intinya mau ngajak jalan-jalan dan makan. Tapi nanti beliau mau atau enggaknya saya tidak tahu, karena ini tadi hanya spontan saja. Jadi atas permintaan dari penonton dan subscriber semuanya, saya akan mengajak jalan-jalan kru ALS Nopin 255 dan ALS Nopin 378. Kita sudah jalan loh ini. Ini jalan loh bisnya ini teman-teman. Nih keadaan di kampung saya ini baru keluar ini. Pokoknya kita seneng-seneng saja. Nanti untuk yang fansnya Pak John, saya punya rencana yang lebih yes lagi nanti. Pokoknya untuk nanti kita tunggu Pak John-nya sampai di Yogyakarta. Nanti kita ajak Pak John, kru ALS Nopin 270 dan kru Pejuang Mahar ALS Nopin 248 teman-teman. Jadi kita tunggu Pak John dan kru Pejuang Mahar. Oke aja bi, mau nyetop ya, mas. Itu ada kru Lost Doll. Ah, nih dia omongin lek. Channelnya Rafa Farah Family. Ya. Bukan nih. Channelnya Rafa Farah Family YouTube. Ya. Channelnya Rafa Farah Family. Ya saya kasih tahu channelnya Rafa Farah Family di channel saya biar nanti pada nonton. Oke teman-teman, saya fokus dulu nyetir ya. Saya akan bawa bis ke Pool ALS Yogyakarta. Karena jalannya agak lengang, nah ini kita ngobrol aja. Pokoknya nanti semoga saja kru-kru dari ALS 255 dan 378 mau ya teman-teman. Kalau tidak mau ya jangan kecewa. Yang penting saya sudah berusaha mengajak untuk jalan-jalan dan makan malam tentunya. Nih, kosong nih di belakang nih. Pokoknya totalitas untuk subscriber dan penonton semuanya yang kemarin pengen saya suruh ngajak jalan-jalan Abang Rizky, Pak Udin, Pak Rizal, ini saya buktikan. Semoga saja dia mau. Ini suasananya di persawahan ini teman-teman. Teman-teman, ini kita sudah sampai di jalan Imogiri Timur lagi nih teman-teman. Tapi ramai sekali jalannya. Ya pelan-pelan aja pokoknya. Nanti kita langsung menuju ke Pool ALS Yogyakarta. Nanti ikuti terus ya teman-teman pokoknya. Tetap panteng terus di channel Rafa Farah Family. Jalannya nikung banget di sini nih.
berhubung hari Minggu, jadi jalannya ramai sekali nih teman-teman. Nih, seperti sudah normal ya. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang punya ide atau saran untuk saya ajak kemana kru dari ALS Nopin 255 dan kru ALS Nopin 378, nanti komen kolom di bawah ya. Dan tentunya nanti mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi nanti kan Pak John datang ke Jogja. Nah itu nanti apa itu, baiknya Pak John disambut dengan apa, nanti kalian komen biar nanti saya siapkan. Tapi saya punya apa, punya acara sendiri sebenarnya, tapi nanti nggak saya omongin di sini, tapi tentunya nanti pasti asik. Tapi kalau memang kalian pengen saya ngajak Pak John kemana atau kru Pejuang Mahar kemana, nanti kalian komen kolom di bawah. Jadi misal selagi saya mampu, insya Allah akan saya realisasikan. Ini sudah mendekati di Terminal Giwangan Yogyakarta teman-teman. Semoga saja nanti Pak Udin, kru ALS Nopin 255 dan Pak Rizal, kru ALS Nopin 378 mau diajak keliling-keliling ya teman-teman. Semoga saja. Tapi bila mereka atau beliau tidak mau, saya minta maaf dan mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya nggak bisa apa ya, memaksa, karena dia kan bekerja teman-teman, tidak piknik di Yogyakarta. Tapi semoga saja ajakan saya ini ditanggapi oleh beliau semua, nanti semoga aja dia mau pokoknya. Sampai di Ring Road Selatan Yogyakarta ini teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di Pool ALS ini teman-teman. Mau nggak ya nanti ya, kira-kira ya. Semoga aja Pak Rizal, Pak Udin, Bang Rizky, Mas Jo, Mas Ferdiman nanti mau nanti ya teman-teman. Nih, kita sampai teman-teman. Kita ambil kiri dulu. Nanti kita langsung putar arah itu karena poolnya di sebelah kanan teman-teman. Nah, poolnya di sana itu teman-teman. Tuh. Saya masuk bawa bis ini sampai di pool ini teman-teman. Nanti kita ajak kru-kru dari ALS Nopin 378 dan ALS Nopin 255 ini pokoknya. Ini Pak Udin nih. Pak Udin, mantap. Bagus ya? Mantap! Mantap! Oke Pak Udin. Ayo naik. Ya, masuk. Kita round. Masuk. Keliling. Ya mandi dulu lah Pak Udin lah. Iya, belajar. Abang iki. Oke.
Semangat toh. Oh iya, urung adus toh ya, ora iso. Wah, lah iso basa Jawa ta iki. Hei, siap Pak, nanti kita muter-muter Pak. Ya, siap, ya, oke ya. Pak. Mana Pak Yusuf? Oh iya, baru ke loket. Baru ke loket, ya. Oh iya. Tadi sewa dari 221? Sementara tadi, sembilan orang, alhamdulillah. Jadi bisa lanjut itu. Bang Iki besok kan? Besok berangkat. Oh besok berangkat. Semoga nanti banyak sewa nanti. Amin. Ya. Bawa bis, jalan-jalan. Mantap nggak bang? Oke jalan-jalan, keliling-keliling. Rafa Farah Family Bis Channel. Hey, saya mau nitip. Pasang stiker boleh enggak? Boleh. Pasang. Oke. Bang Iki, sini. Sini toh. Kita dengan jalan. Apa? Dengan jalan kita. Iya, kita pakai ini nanti. Mantap boy. Sini. Saya nitip stiker pasang gini di bisnya ALS 255 boleh enggak? Oh, iya, boleh. Boleh? Boleh. Boleh? Silakan. Siap. Jadi mandi dulu lah, terus kita jalan. Ini Pak Iwan. Oh siap Pak, mungkin kalau tempel. Ya nanti ini Pak Kumis juga minta ditempel nanti. Gimana Pak? Loh katanya Selasa besok. Oh ya, semoga nanti banyak sewa nanti Pak. Apa itu Pak Iwan? Master kopling. Ya anginnya bocor. Siap, semoga terkondisi nanti. Itu Pak Rizal itu di situ itu. Enggak enak badan, Pak. Wah, nih Pak Rizal nih sedang pijat dan kerik. Oke. Selamat menikmati Pak Rizal. Oke, Bang. Oke. Saya bawa bis ini sebenarnya mau ngajak jalan-jalan ini. Iya, ya. Iya, keliling-keliling saja, round-round bahasanya katanya. Siap diselesaikan dulu Pak Rizal. Mandi Pak Udin, kita keliling-keliling. Tuh, Pak Udin langsung mandi. Wah. Ayo Bang Ju, kita keliling-keliling. Sama siapa? Sama saya. Ya, kemana? Lihat ini bis saya nih. Ayo sini, lihat sini. Sini. Baru beli? Gimana Bang Ju? Baru beli ini. Udah lama, saya kan udah punya gini. Iya. Wah, kamu ketinggalan infonya. Kita kenal udah lama, baru tahu. Nih, mantap nggak? Nah, nih, saya nanti nitip stiker tempelan Rafa Farah Family Bus Channel. Boleh? Boleh, siap. Nanti saya tempel di ALS 378 dan ALS Nopin 255. Asik nggak? Hah? Sampai Medan oke ini nanti. Kalau bahasa Medan jalan-jalan itu raun-raun. Nah, nanti lo lekas mandi lah, biar bersih wangi gitu lo, biar seperti orang punya pacar. Nah, kalau bersih dan wangi ya nggak? Hah? Abang Iki, ini permintaan dari subscriber dan penonton, ini suruh ngajak jalan-jalan Bang Iki. Oke, langsung saya realisasikan. Jadi khusus untuk kru ALS Nopin 255 dan 378. Oke teman-teman, ini kru ALS Nopin 255 dan ALS Nopin 378 sedang mandi. Kita tunggu saja. Nanti ikuti terus channel Rafa Farah Family. Nanti akan saya videokan keseruan kita untuk hari ini. Kita akan round-round atau jalan-jalan untuk bawa kru ALS Nopin 255 dan ALS Nopin 378. Pokoknya tetap pandang terus di channel Rafa Farah Family. Oke teman-teman, bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah, dikebuli besnya, ditutup itu. Wah, tutup. Nih, aduh, kena asap nanti dah.
closing dulu, nanti ikuti terus channel Rafa Farah Family. Kita akan keliling-keliling kota Jogja dan kita akan makan bersama tentunya. Oke. Tuh, di situ ada bis Budiman dan bis Sugeng Rahayu masuk terminal. Nah, itu sudah pada siap. Nanti kita keliling-keliling kota Yogyakarta. Saya closing dulu ya. Terima kasih.